Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusri Putra di YouTube channel iGadget. Dan di video kali ini aku mau bahas iPhone XR. Mungkin video ini akan cocok buat kalian yang ingin membeli handphone second, terutama dari second iPhone. iPhone XR ini dirilis pada bulan September tahun 2018, yang artinya umur dari handphone ini udah 3 tahun. Untuk harga barunya sendiri sekarang bisa didapatkan dengan harga 7 jutaan aja. Terus untuk harga secondnya bisa kalian beli di harga 5 jutaan. Untuk varian warnanya sendiri, Apple lumayan kasih opsi warna yang lumayan banyak ya. Ada warna black, red, blue, coral, white. Dan untuk unit yang kita review kali ini warna yellow atau warna kuning. Untuk desainnya iPhone ya gini-gini aja ya. Nggak terlalu banyak ada perubahan pada desainnya. Build quality-nya solid dengan bahan material kaca untuk backdoor-nya dan dibalut dengan aluminium untuk frame sampingnya. Ya intinya sih desain dari iPhone XR ini menurut aku udah bagus. Khasnya dari Apple lah. Enak dipandang dan juga nyaman digunakan menggunakan satu tangan. Dengan layar 6,1 inci dan dengan aspek rasio 19,5 banding 9. Dan iPhone XR ini punya kualitas warna yang cukup bagus menurut aku. Walaupun resolusinya nggak sampai Full HD+. Dan untuk panelnya sendiri, iPhone XR ini menggunakan teknologi panel liquid retina IPS LCD yang beresolusi HD. Cuma yang sedikit mengganggu ada pada bagian notch atau poni yang cukup lebar. Juga pada bezelnya yang masih cukup tebal. Jadi ketika kita bermain game ataupun nonton film, lumayan sedikit mengganggu sih. Lalu untuk kualitas speakernya juga udah cukup bagus. Apalagi iPhone XR ini menggunakan dua stereo speaker yang ada di atas dan di bawah. Buat dengar lagu, nonton film, dan juga main game udah cukup nyaman menurut aku. Dan untuk kualitas dari speakernya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Lalu untuk performanya, iPhone XR ini pakai chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Untuk jaringannya sendiri cuma bisa single SIM menggunakan nano SIM dan support jaringan hingga 4G aja, belum sampai 5G. Dan untuk unit yang kita review kali ini menggunakan RAM 3GB dengan internal 64GB dan nggak bisa diperluas lagi menggunakan micro SD. Tapi kalau kalian merasa internalnya kecil, kalian bisa beli varian RAM yang lebih besar, karena ada beberapa opsi varian RAM yang diberikan sama Apple. Dari 64GB yang terkecil hingga 512GB yang terbesar. Yang tentu aja makin besar kapasitasnya, makin besar pula harganya. Lalu untuk softwarenya, iPhone XR ini berbasis iOS 12, yang masih bisa diupdate lagi ke iOS 15. Dan tentu aja masih bisa mendapatkan update lagi 3-4 tahun mendatang. Karena biasanya Apple ngasih update produknya hingga 5 tahun dari awal perilisannya. Walaupun RAM-nya cuma 3GB, mungkin bagi kalian terlalu kecil. Tapi kalau dilihat dari performa gamingnya, iPhone XR ini masih layak dipakai di tahun 2021 ini. Game-game yang cukup berat, seperti PUBG Mobile, bahkan Genshin Impact, itu bisa dihandle dengan cukup lancar di handphone ini. Pada game PUBG Mobile, bisa dapat grafik tertinggi di settingan Ultra HD di frame rate Ultra atau di XDR Extreme. Ketika gameplaynya aku pakai di settingan XDR Extreme. Dan iPhone XR ini bisa jalanin PUBG Mobile dengan sangat baik. Touchscreennya juga cukup responsif. Dan gironya juga nggak delay. Kemudian kalau kita coba main Genshin Impact, iPhone XR ini juga bisa jalanin game ini dengan cukup baik. Untuk settingan awalnya bisa dapat medium, tapi ketika aku ubah ke rata kanan dengan 60fps, iPhone XR ini ternyata masih bisa jalanin dengan cukup baik. Tapi kadang ada frame drop atau patah-patah ketika lagi banyak musuh. Untuk suhunya juga lumayan terasa panas dan bikin nggak betah main game ini lama-lama. Jadi kalau mau main sih, saran aku main di settingan medium atau rendah aja. Biar bisa jaga suhunya jadi lebih stabil dan nggak panas. Atau kita bisa gunain casing pada handphone ini biar panasnya itu nggak langsung kena tangan kita. Lalu untuk kapasitas baterainya, iPhone XR ini punya kapasitas baterai sebesar 2942 mAh dengan didukung dengan fast charging 15 watt. Baterainya ini memang kelihatan kecil dibandingkan dengan handphone-handphone Android yang rata-rata udah di 4000 bahkan sampai 6000 mAh. Tapi untuk pemakaian aku pribadi secara normal, handphone ini
mampu bertahan seharian dengan SOT 5-6 jam pemakaian. Estimasinya kayak gini, pagi hari dengan kondisi baterai full, nanti di sore hari sekitar jam 4 atau 5 sore baru dicas lagi. Dan itu biasanya ninggalin baterai di 10%. Oh ya, untuk baterai health-nya di iPhone XR ini udah berkurang hingga 88%. Tapi selama baterai health-nya masih di atas 80%, baterai health iPhone masih bisa dikatakan sehat. Jadi ini nggak masalah buat aku pribadi. Sedangkan untuk ngisi dari 10 hingga 100% butuh waktu hampir 1 jam. Dan menurut aku untuk kapasitas baterainya cukup awet walaupun cuman punya kapasitas sebesar 2942 mAh. 30 menit main PUBG Mobile dengan settingan XDR Extreme, suhu handphone ini lumayan terasa hangat dan baterainya berkurang sekitar 12%. Lalu 30 menit main Genshin Impact dengan settingan rata kanan, suhu handphone ini terasa panas dan gak nyaman buat dipegang. Baterainya berkurang sebesar 18%. Karena settingan yang dipakai termasuk tinggi, makanya baterainya cepat terkuras. Jadi kalau kalian mau iPhone kalian hemat baterainya ketika main game, ya kalian harus mainnya di settingan rendah aja sih. Terus kalau dipakai buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume 50%, baterainya berkurang 5% aja. Juga iPhone XR ini didukung dengan wireless charging. Jadi handphone ini juga bisa ngecas menggunakan wireless atau tanpa kabel. Oh ya, iPhone XR ini juga punya IP rating 67 yang artinya bisa bertahan terhadap tekanan air dan debu pada kedalaman lebih dari 1 meter dalam waktu 30 menit. Lalu ke bagian kameranya, di mana iPhone XR ini hanya punya satu kamera di belakang dan di depan. Untuk kamera di belakang punya 12 megapiksel dengan bukaan f1.8, yaitu kamera wide, dan dilengkapi dengan quad LED dan dual tone flash yang bisa rekam gambar hingga resolusi 4K di 60fps dan juga sudah dilengkapi dengan optical image stabilization. Jadi untuk kebutuhan vlog ataupun YouTube ini akan sangat berguna sekali. Dan ini adalah contoh perekaman dari kamera belakang dari iPhone XR di mana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 60fps. Untuk stabilisasinya dan dynamic range-nya juga cukup baik. Yang jelas ini untuk kebutuhan konten YouTube ini udah cukup baik sekali ya. Oke. Kita makan? Nggak usah. Tapi kalau lebih ekstrim dibawa lari atau apa ini kurang bagus. Jadi kalau kebanyakan sih ya untuk konten ya stabil-stabil aja kan, pelan-pelan aja gitu. Kalaupun untuk yang lebih ekstrim dibawa untuk nge-YouTube atau apa, pastinya kalian udah siapin alat-alat untuk dibuat stabilisasinya gitu ya. Dynamic range-nya cukup baik sini tuh, lihat awannya. Oke, jadi kayak gitu aja videonya. Jangan lupa subscribe channel iGadget dan terima kasih. Lalu untuk kamera depannya, kamera selfie punya 7 megapiksel dengan bukaan f2.2 yang didukung dengan lensa biometrik 3D untuk fitur Face ID-nya. Dimana untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan fitur Face ID yang respon dan akurasinya itu sangat baik. Lalu untuk kamera depannya bisa rekam gambar di resolusi Full HD 1080 di 60fps. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman dari kamera iPhone XR di mana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD di 60fps. Untuk stabilisasinya menurut aku cukup baik. Kalau dipakai buat ngevlog atau dibikin konten buat TikTok, ini udah bisa dipakai sih. Tapi kalau dipakai untuk lari sambil buat konten yang agak lebih ekstrim lagi, kayaknya nggak bisa. Tuh kan, terlalu goyang. Juga dynamic range-nya menurut aku gimana nih? Kalau di sini lumayan bagus, cuman muka kita agak sedikit gelap. Oke, kayak gitu sih nampak awannya. Terus juga bisa balik lagi, agak hilang jadinya. Ya, makanya aku bilang lumayan bagus. Kurang lebih kayak gini lah untuk kamera depannya. Untuk audionya gimana nih? Kalian bisa nilai. Tulis di kolom komentar ya, kira-kira gimana nih untuk audionya, untuk dynamic range-nya, untuk stabilisasinya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Untuk hasil-hasilnya menurut aku ini masih sangat bisa diandalin bahkan di tahun 2021 sekalipun. Hasil fotonya masih kelihatan natural tanpa ada warna berlebihan. Intinya sih ini khasnya Apple ya.
dynamic range-nya juga cukup lebar, dan walau hanya pakai satu lensa, dia bisa kasih foto portrait dengan cukup bagus. Foto selfie-nya menurut aku juga masih sangat bagus. Dengan adanya deep sensor, jadi bisa hasilin gambar bokeh dengan cukup baik. Untuk foto malamnya, menurut aku juga bisa diandalin, tapi jika dengan cahaya yang cukup. Karena di iPhone XR ini tidak disediakan dengan night mode. Untuk hasil-hasilnya, aku juga cukup puas dengan kualitasnya pada foto malam harinya. Dan kesimpulannya, menurut aku sih handphone ini layak dipakai di tahun 2021 ini. Dari segi performanya, jelas handphone ini masih sanggup buat jalanin game-game berat dengan cukup baik. Dan untuk kualitas kameranya juga masih cukup bisa diandalin bahkan di tahun 2021 sekalipun. Cuman yang sedikit mengganggu ada pada bagian notch atau poni yang cukup lebar. Juga ada pada bezelnya yang masih cukup tebal. Jadi ketika bermain game ataupun nonton film, lumayan sedikit mengganggu. Dengan pemakaian aku pribadi untuk scrolling media sosial dan sedikit gaming, menurut aku baterai dari iPhone XR ini udah lebih dari cukup. Dan perlu diingatkan kalau ini adalah handphone second. Jadi kualitas baterai dan tingkat kemulusannya pasti berbeda-beda. Untuk unit yang aku review ini udah cukup bagus menurut aku ya. Oke, jadi segini dulu videonya. Dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang iPhone XR ini. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di next video.